Okey, Assalamualaikum. Jadi kita bersama lagi dalam modul yang kelima. Modul kelima kali ini kita akan cakap, explain pasal traffic hack. Okey, traffic hack. Jadi dalam modul untuk online blueprint ni, mudahnya berniaga bisnes online apabila ada blueprint. Jadi traffic hack adalah modul yang kelima. Jadi kita macam biasa saya akan recap balik, kita akan tengok balik modul-modul, ringkasan modul-modul yang sebelum ni supaya anda ingat dan faham dan buat tindakan. Okey, jadi modul yang pertama empat Superman, iaitu empat social media. Dikenali sebagai Facebook, Google. Google adalah website bermakna anda buat konten, blog. And then Instagram, YouTube. Okay, and then pastikan klik sehari 100 klik, bermakna paling busuk mesti akan dapat satu sales untuk buat marketing dalam Facebook Messenger, ManyChat.com. SLO, samaan SLO maksud dia adalah promo. Install, pastikan anda install apps Hootsuite untuk buat auto post. And Instagram, Insta Campaigner, saya akan berikan nanti. Pastinya pada waktu ni anda dah dapat pada dalam modul yang pertama. Okay, dalam modul yang pertama anda mesti dah dapat sekarang Insta Campaigner untuk auto post pada Instagram anda. And pastikan posting 1 jam sekali minimum. And kat situ anda buat personal branding. Wajib buat personal branding bagi semua dalam online blueprint ni. Wajib setiap orang yang belajar dalam Alim Academy online blueprint buat personal branding. And buat free course marketing juga. Terpulang pada anda, anda nak buat yang yang berbayar atau free course. Tapi free course ni dalam ni memang saya ajarkan juga free course bagaimana nak buat. Nanti anda, saya yakin anda dah daripada modul pertama, kedua, ketiga, keempat, anda boleh nampak macam ni dia punya flow. Okay. Jadi modul yang kedua pula, attractive character. Character yang menarik. Consistent, pastikan anda consistent. Buat kerja tu. Explain pasal produk tu apa semua, pasal service anda, pasal you punya visions, penting sekali. Okay, menjual waktu kemuncak, iaitu pada jam 12 tengah hari ataupun pukul 1 dan 6 petang, dan juga pukul 9 malam pun boleh juga bagi orang baca and then suruh orang bertindak. And then forgive, umpan 3 kali pada waktu pukul 10 pagi, 3 petang dan 9 malam. And sales, nak dapatkan sales bermakna anda kena buat marketing. Okay, marketing iaitu pemasaran dalam bahasa Melayunya. 3M dan 3P. Okay, 3M maksudnya adalah message market match. Message anda kena sama, kena betul pada market, and then kena match. Jadi hasilnya akan match nanti. And then permintaan, 3P, permintaan, product, profit. Cari, tengok dulu permintaan, and then baru akan jadinya, wujudnya produk tu. And kat situlah datangnya profit. Okay, and kena wujudkan benda yang anda buat, membership or monthly payment. Sebabkan bila adanya benda ni, orang yang buat benda ni dikatakan dalam bagi salah seorang master sifu, nama dia adalah Dan Kennedy. Dia cakap sesiapa yang tak ada recurring income monthly, which yang buat membership contohnya, tidak punya bisnes. Kerana jika kita nak repeat banyak kali kan satu proses tu ke apa, memang agak susah kalau kita nak buat. Yes, you ada subscriber, tapi kita kena jadikan dia kita punya client, kita punya customer yang membayar setiap bulan. Macam saya jelaskan pada video-video sebelum ni, modul yang sebelum ni. Okay, modul yang ketiga, buat harga ganjil. Saya jelaskan bagaimana nak buat harga tu.
penyusunan harga tu macam mana nak buat. And then setiap tangga harus menaik harga dia daripada contoh anda buat harga bawah RM50, bawah RM100 and then anda naik kepada 300, pada 500 and then pada 1000. Seterusnya, modul yang keempat, tiga jenis trafik. Trafik anda tidak kawal, trafik anda kawal, trafik milik anda. Ini kat sini saya sebut pasal FB Ad, Google AdWords, OPP, Other People's Platform, OPL, Other People Leads, and kena pasti dream customer. Okay, kena pasti anda punya dream customer macam ni. Dream client dengan dream customer lain. Dream customer which, bermaksud orang yang beli punya produk. Okay, dream client anda nak serve dia macam mana? Daripada di customer nak jadikan client ke? Maksud dia jadi membership ke, personal coaching ke apa semua. Tetapi biasanya dream client, dream client dream 100, iaitu dream client yang tu biasanya orang yang berpengaruh. Okay, jadi kalau dream customer ni adalah customer-customer yang biasa mungkin berpendapatan yang lebih kurang RM100,000, RM10,000 tapi bukan influencer sangat. Jadi itu dia kenapa si dream customer berkumpul dan melepak dekat mana. Diorang ni, you punya dream customer berkumpul dan melepak dekat mana. Adakah diorang suka pergi event ke, duduk dalam Facebook group ke, dalam email list orang berpengaruh tu ke, and apa free gift dan you punya umpan yang you nak bagi pada diorang. OPP, saya sebutkan tadi, ada people platform. Maksud, bermaksud contoh macam Siakap Keli, Pemerah.com, Oh Bulan, Oh My Media, apa lagi, Pak and Ma. Banyaklah lagi di luar sana contohnya yang macam tu yang diorang viral kan. Tolong buat iklan kan, kita bayar pada diorang and then kita akan dapat traffic, viral traffic dari situ, viral marketing. Jadi itu adalah OPP, and then anda boleh refer balik pada OPL, pada video yang sebelum ni, modul yang keempat. And then OPL pula, other people leads, cara pantas. Okay, ya. Jadi OPL, ada people list ni, dia adalah bermaksud orang punya follower, orang orang punya subscriber, you punya subscriber ke, maybe you punya competitor ke, ataupun you punya JV partner ke, itu adalah OPL. Jadi bagaimana you bayar pada dia orang, lepas tu dapatkan. Macam mana nak monetize pula duit supaya dia jadi duit, jadi subscriber, jadi duit, and then you, jadi you punya client ataupun you punya customer. Okay, jadi cara pantas. Seterusnya pula, cara pantas nak dapatkan sales, marketing apa semua. Cara pantas untuk buat business, buat profit adalah menggunakan affiliate, agent dan JV. Anda boleh JV dengan orang, anda boleh affiliate. Okay, anda boleh refer balik pada modul yang keempat. And solo ads ni bermaksud anda buat iklan dekat dalam website orang ke, dekat dalam dia orang punya message dalam email ke. Jadi solo ad ni biasanya dia adalah banner yang anda letakkan dekat satu website. Yang macam saya share sebelum ni, contoh fanmerah.com. Ada kalau agent yang buat buat apa, buat hartanah, contoh buat hartanah, you bayar pada penmerah.com berapa ratus ringgit untuk you letakkan you punya flyers ataupun you punya banner yang you dah cipta design apa semua, and then you link kepada you punya website untuk contact you personally by WhatsApp ataupun you punya website ke. Depends on, terpulang pada anda semua macam mana anda nak susun you punya funnel. Tapi dalam ni saya ajarkan juga bagaimana nak buat sales and marketing funnel. Jadi kat situ bila dah buat iklan, buat you punya banner, you letakkan info. Setiap orang yang baca pasal benda yang berkaitan pasal hartanah, ada you punya banner. Itu adalah solo ads. Itu juga adalah OPP. Okay, solo ads. Jadi benda yang paling pantas anda nak tarik, nak dapatkan sales, anda buat solo ad, affiliate, agent and JV. Okay, jadi itu dia overall untuk yang modul keempat. Jadi kita mulakan nota yang untuk modul kelima. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alright.
Modul yang kelima kali ni kita akan bercakap pasal traffic hack. Jadi apa traffic hack? Traffic hack ni adalah traffic yang dah sedia ada. Mesti korang cakap macam mana nak buat benda yang traffic sedia ada ni. Traffic hack ni bermaksud ketiga-tiga traffic tu dia dah wujud, tapi bagaimana kita nak monetize, kita nak hasilkan duit, kita nak lahirkan duit daripada situ. Bermakna sesiapa saja yang ada tu, you terus tarik untuk jadikan sales. Okay. Jadi di mana nak dapatkan secara langsung dan secara tidak langsung, bagaimana, apa demografik, tawaran, landing page, sumber trafik dan copywriting iklan. Kemudian buat yang menjadi. Okay. Bermakna kita tiru. Kita tiru, kita hasilkan, kita buat, dah buat speed testing, kita dah tengok apa semua, mana yang bagus, apa semua, kita dah combine daripada kita punya pesaing ke, daripada kita punya seangkatan dengan kita ke, kita tengok mana yang berkesan. Maybe ada benda yang tak berkesan dengan dia punya teknik, kita buang. Jadi kita ambil yang mana yang berkesan saja. Jadi kita letakkan dekat kita punya posting, kita punya Facebook ad, kita punya website, kita punya funnel. Jadi itu dia traffic yang sedia ada. Jadi kita akan pergi terus pada soalan, soalan dan contoh dia. Jadi di mana direct dan indirect. Contoh direct, pesaing. Direct ni pesaing kita, mana kita nak dapatkan traffic sedia ada tu. Ha, ini yang saya sebenarnya buat dan saya amalkan, dan saya nak anda juga buat benda ni. Pesaing bermaksud direct, anda pergi dekat you punya pesaing. Contoh, you ada produk kesihatan yang menyelesaikan masalah masalah sakit, kanser, masalah masalah, contoh apa, tak kira apa saja produk kecantikan untuk memutihkan ke apa kan. Tetapi bagaimana nak nak cari pesaing tu, you kena cari dia punya hashtag ke. You pergi dekat Facebook dekat atas, you search. Okay, you search dekat situ apa diorang punya, you search kat situ you punya keyword. Contoh cantik, kecantikan, adakah you specific kepada lebih pemutihan ke, pada masalah kulit ke. Jadi benda tu you kena search dekat bahagian search Facebook. Pergi dekat search Facebook, you dah search, and then sorry. Okay. You pergi dekat search and then you type kat situ. Bermakna nanti kalau by now maybe anda adalah agent ataupun anda adalah owner product, founder ke apa. Kalau tak tahu pesaing tu adalah silap yang besar. You kena tahu pesaing. At least you kena tahu dia punya orang, dia orang punya kekuatan dan kelemahan. Jadi bila you dah tahu kat situ, you cari mana you punya kehebatan, you punya kepakaran yang you boleh bantu kepada dia orang punya traffic sedia ada tu. Nampak? Jadi bermakna sesiapa yang ada tu, kalau you gunakan free course marketing, you boleh add dia orang. Okay, you boleh add dia orang, ataupun you tengok setiap satu yang banyak like dan banyak komen. Sesiapa saja yang kat situ yang banyak like, banyak komen dan banyak share, you tengok dia orang. Oh, okay. Contoh, ada seorang tu dia selalu sangat komen dan selalu like. And dia dia punya ciri-ciri macam mana? Contoh, dia interact dengan owner page ataupun Facebook yang you punya competitor. You tengok dia orang punya Facebook, you pergi dekat bahagian about. You tengok dia orang like page apa, dia orang baca apa, dia orang berumur berapa, dia orang bekerja sebagai apa, dia orang duduk di mana. You kena tahu dia orang punya demografik macam mana. Jadi itu macam kita tuliskan kat sini, demografik dia macam mana, apa, apa, and then tawaran apa yang dia orang buat. Okay, tawaran bermaksud produk tu macam mana dia orang buat. Adakah dia orang bagi free gift ataupun tidak, ataupun dia orang terus direct menjual dengan harga yang murah ke, dia orang buat promo setiap masa ke. Jadi you kena tengok dia orang punya demografik daripada segi yang saya cakapkan tadi. You kena amalkan buat macam tu, you kena tengok by personally. You kena tahu, at least you kena check 10 ke atas. Okay, pastikan. Jadi tugasan anda, nah, okay, sekarang tulis nota, pergi tengok
Audience pesaing, tak apa ni bahasa Melayu audience. Tengok audience pesaing yang aktif dan boleh dikatakan setia lah, dalam kurungan setia lah. Demografik diorang. So, bila you dah buat, you dah tengok, 10 audience, okay. Okay. So, bila you dah tengok diorang punya demografik macam mana, you akan nampak diorang punya pattern, diorang punya pattern. Macam saya buat kajian, saya tengok ada antara anda semua yang like page, page orang yang mengajar, sifu-sifu yang mengajar, contoh sifu FBN, Najib Asadok, contoh macam tu. Ada persamaan kat situ, and then you buat business online. So macam tu persamaan dia. Contoh macam anda jual produk kecantikan pula. Apa persamaan daripada segi customer tu, dia suka baca majalah apa, page apa yang dia orang suka baca. Jadi persamaan tu mesti ada. Jadi bila dah ada persamaan tu, you tuliskan dekat atas kertas, dituliskan dekat atas kertas apa dia orang punya persamaan daripada 10. Anda kena buat minima 10. 10 ke atas maknanya lebih baik, anda akan kenal you punya audience macam mana, dia orang suka buat apa. Jadi bila anda dah tahu betul-betul dia orang ni macam mana and buat apa, and dia orang minat apa, suka baca apa, baca buku apa ke apa, jadi you boleh bercakap dengan dia orang. So dalam masa yang sama, kalau you punya friend list dekat Facebook anda tak banyak, you boleh add dia orang. Add dia orang and then jadikan dia orang you punya audience, jadikan dia orang you punya friend juga. Sebab macam saya sendiri, saya sarankan juga jadi sesiapa yang dah jadikan prospek ke apa jadi friend, nanti dia akan tengok profile kita, dia akan tengok dekat timeline dia orang apa kita punya posting. Dia akan tengok bila dia nak approve kita punya Facebook request, friend request ke apa semua kan. Jadi itu dia. Kita teruskan dengan point yang lain. Jadi tengok landing page dia orang pula macam mana. Okay. Sekejap ya. Tengok landing page dia orang. Okay, tengok landing page dia orang, website dia orang punya page macam mana, and dia orang punya sumber trafik daripada mana. Adakah dia orang, you bila dah tuliskan dekat atas kertas tu, you akan nampak dia orang punya pattern. Maybe dia orang ni suka baca contoh jual produk baby ke apa, dia orang ni ada satu pattern yang sama, baca majalah Pa and Ma. Okay, maybe baca page 9 bulan mengandung ke apa kan. Jadi okay, jadi benda tu ada pattern dia yang sama. Jadi you tuliskan, maybe kalau nak buat Facebook ad, you boleh target dekat situ. Ataupun you boleh buat custom audience. You kenal orang tu, you dah dapat orang tu, you buat Facebook ads. So you boleh bercakap dengan dia orang berdasarkan dia orang punya hot button, apa yang dia orang selalu cari, apa yang selalu dia orang baca. Sebab itu adalah concern dia orang. Orang pergi dekat media sosial sama ada dia nak bersosial dan dia mencari maklumat. Okay, maklumat sebab nak selesaikan masalah dia orang. So dia orang cari dekat Google, dekat Facebook. Jadi bila you ada website juga, and then you rank, you dah boleh ada blog, you dah macam saya sebutkan tadi, buat blog apa semua kan, buat posting, iaitu you buat content untuk tarik orang. So dia orang juga akan jumpa you punya page, you punya website juga. Okay, jadi sumber trafik. And then copywriting iklan dia bagaimana, apa copywriting yang digunakan, apa yang digunakan, apa dia punya punchline dia, apa yang betul-betul boom yang boleh membuatkan customer tu minat, apa yang point yang ditekankan. Jadi kat situ you nampak, you sendiri, korang semua akan nampak apa kelemahan dan kehebatan dia. And kat situ apa yang boleh apply dalam bisnes kita. Kita tak boleh nak tiru sebiji, tapi kita tiru yang menjadi. Macam saya sebutkan dekat sini, point dia tiru yang menjadi. Bermaksud benda yang sesuai dengan produk kita. Jangan tiru benda yang tak sama.
Okay, benda yang tak kena dengan produk kita. Benda tu tak ada dalam produk kita tapi kita sebut benda tu ada. Jadi kita kena letakkan benda yang ada. Benda yang dia tuliskan kat situ, kadang kita tukar ayat ke apa, tak ada masalah. Jadi benda tu kita letakkan dalam kita punya business explanation kita. Okay, seterusnya pula. Apa? Ni penjelasan soalan. Macam tadi saya dah explain overall, tapi kat sini dia lebih terperinci. Ni saya sebutkan contoh. Sebenarnya ini adalah website. You apa bermaksud you pergi dekat website dia orang, dekat Facebook page dia orang, okay? You pergi, you tengok. And then korang semua kena buka similarweb.com ni. Okay, kalau dia orang ada website, ambil dia orang punya URL kat atas tu. Okay, alamat website dia orang, copy and then pergi dekat similarweb.com and then paste. Copy paste, okay? Copy paste dia punya alamat website dia. Laman web dia, pergi dekat similarweb.com and then tengok. Tekan kat situ, you akan nampak dia punya data. Okay, dia punya data overall bagaimana. Okay, saya tunjukkan contoh sedikit. Okay, contoh Dr. Azizan Osman ya. Nampak tak? Dr. Azizan pun dah guna push crew dah. Pada benda ni pun saya pun gunakan juga. Tapi bukan push crew lah, leech. Jadi boleh juga. Tak apalah ni lain kali lah. Ya lah. Okay, ni similar web. Alright, pergi dekat sini. Masukkan. Okay, pergi dekat sini. Masukkan. Okay. Sebab selalu memang banyak pun orang yang search pasal Dr. Azizan ni. Okay. See? Nampak? Ini adalah similarweb.com. Okay. Ini adalah similarweb.com. So, ni data semakin menaik. Nampak tak? Betul. Memang pun semakin menaik. Dr. Azizan, dia punya audience sekarang semakin menaik. Dia punya market semakin naik. Tapi kat sini you boleh nampak dia punya grow daripada bila. Daripada bila. Pada bulan 5 dia macam menurun. And then dia naik balik. Berapa ribu? 95 ribu orang. 120 orang. Setiap bulan orang yang visit. Ni campur tau. Desktop, mobile, web. And then 150 ribu. Nampak tak kenaikan dia macam mana? Jadi kat situ, apa yang dibuat? Okay, you tahu, you kena
Tengok. Nanti average visit duration berapa. Page per visit 1.87. Bounce rate 78.30. Kenapa? Bounce rate ni sebenarnya benda ni yang banyak orang tak tahu tau. Jadi kalau anda sesiapa yang nampak video ni, kalau anda jumpa Dr. Azizan ke apa, mungkin kalau saya sendiri jumpa Dr. Azizan, bounce rate ni, orang masuk kat website, dia masuk, banyak ni orang yang masuk kat website ni tau. Tetapi, percentage daripada ni, 100%, ni contoh 150,000, persamaan 100%. 78% lah, 78% daripada tu, 78.30 keluar balik. Keluar balik. Maksud, dia banyak sangat yang cepat sangat keluar. Bermaksud dia masuk kat situ sekejap je. Okey, sebab dia tak jumpa apa benda ni nak. Sebab sebenarnya orang cari Dr. Azizan Osman, dia terus nampak website. Tetapi mungkin Dr. Azizan punya marketing ke apa, bahagian marketing dia tak buat kerja. Mungkin dia fokus pada benda lain ke apa kan. Maybe online dia tak buat ke apa. Saya yakin dia orang orang hebat, dia orang tahu apa benda dia orang buat. Tapi kalau kalau antara korang semua yang kenal Dr. Azizan, tolong bagi tahu Dr. Azizan, bounce rate ni sangat tinggi, sangat rugi. Okay, sangat rugi. And then page per visit 1.87. Okay, dekat Malaysia semakin tinggi. Betul. Kalau perasan Dr. Azizan buat live apa semua pada waktu video ni dia buat, okay. Video ni dia buat pada bulan 9. Okay. Sekarang dah 5, berapa? 11 hari bulan. Lebih kurang 11 hari bulan. 11 hari bulan 10. Okay, Brunei pun pada tangga yang kedua, UK ada juga orang, Singapura ada orang, Indonesia pun ada orang juga. So, Malaysia menaik, of course. Traffic source. Sebenarnya orang yang cari Dr. Azizan, nampak? Bounce rate kenapa tinggi sangat tadi 78. Ya, bagi korang nampak balik lah. Okay, 78. Okay, ni senang cerita kita tengok orang besar ni tau. Orang yang berpengaruh, yang sangat besar. Search Azizan Osman online, di directly, di search saja 50%. Nampak tak kenapa bounce rate tu sangat tinggi? Sayang sangat. Separuh daripada tu. And then direct. Direct link ni bermaksud dia type terus azizanosman.com. 20%. Ni dia jadi satu lah. Ni referral maybe daripada iklan ke, daripada Facebook ke, daripada page ke. Referral ni boleh jadi daripada WhatsApp. And yang ni pula daripada social. Social media lah. Okay, yang social media dekat sini saja. Okay, Facebook. Dekat Facebook, Twitter ke Instagram. So, dekat sini. Social media. And mail. Email lah. 1% saja. Sebenarnya kat sini banyak traffic. Nampak? Inilah dia. Yang paling banyak. And then referral. Ini yang korang boleh tahu. Diorang datang daripada mana, nampak ni. Ni boleh tahu. Website apa. Marketing power. Okay, marketing power. Berapa persen? Ni site yang refer lah, bagi referral 78. Richworks.my 18%. Richworks.com.my 3.87. So daripada tu semua pula dia tarik ke mana? Tarik ke sini, Richworks.my. Azizan Osman apa? Okay, jadi itulah dia. Dia orang punya destination, bila nak masuk kat sini, ke sini pula, klinik usahawan apa semua. Jadi sesiapa masuk dekat website ni, sesiapa yang masuk kat website ni, dia orang sebenarnya tarik cari benda ni tau. Marketing power, dia orang nak join. Tapi saya sendiri pun bila masuk website tu, cari macam ada something wrong. Macam funnel tu tak cukup, macam bocor lah. Jujur saya cakap, bocor. Funnel tu bocor. Jadi, you tahu kelemahan tu kat mana. Okay? Kelemahan tu kat mana, so boleh perbaiki. You sendiri nak attack macam mana. You punya pesaing ke apa kan. Kalau macam ni, saya yakin banyak lah internet marketer yang juga sasarkan bila buat Facebook ke apa pada Dr. Azizan. And then, kalau cakap pasal organic reach, 100%. 50% daripada search sahaja.
paid zero, langsung tak ada. Bayangkan betapa banyaknya traffic yang dapat. And then ni keyword. Keyword pula. Apa keyword yang paling banyak? Bila orang type saja, dia terus tarik sampai dekat website ni. Okay. Okay. Assalamualaikum. Tadi saya terpaksa pause sekejap. Okay. Jadi keyword ni 100% organic. Orang yang search, bayangkan 100% traffic. 100% by keyword. Azian Osman, keyword Azian Osman paling tinggi. MKK. Okay. Selain daripada tu, daripada segi social pula, social kan tadi ada 21%. Daripada 21% tu pula, paling tinggi daripada Facebook. Dan lain daripada tu adalah daripada YouTube dan daripada WhatsApp. 0.2 saja daripada YouTube dengan WhatsApp. Nampak kan? Itu dia. Inilah similarweb.com. Guna dia. Dan selain daripada tu pula, website content berkenaan traffic share, dia ada tuliskan kat sini platinum.azianosman.com, titanium.azianosman.com, azianosman.com. Okay, platinum, titanium, and then to audience interest pula, people and society. Jadi itu contoh. Jadi dia orang akan melawat benda yang sama, apa yang dia orang lawat benda yang sama selain daripada tu. Okay. So, itu dia similarweb.com. Jadi kita kembali balik pada kita punya modul. Jadi modul kita tadi berhenti di okay, di bahagian sini. Similarweb and then whatrunswhere.com, adbit.com. Jadi biasanya untuk yang free, biasanya saya akan sarankan anda untuk buka website kompetitor dan tengok dia orang punya kelemahan, kelebihan and then buka dia orang punya page, Facebook page, dia orang punya YouTube channel, Instagram, kena tengok semua. And then anda sendiri ke cari kekuatan anda sendiri dan perbaiki semua benda tu dan tengok apa permintaan dia orang, apa minat you punya audience, you punya bakal audience. Jadi itu dia. And then tengok pula gunakan similarweb.com, competitor website. Yelah, of course competitor webs kita punya website. And then tiru yang menjadi bermaksud kita ambil mana yang betul-betul berkesan. Contoh dia orang buat Facebook live, you buat Facebook live. You tengok dia orang buat apa content, buat blog. Depends pada you punya produk apa benda yang you buat, produk apa, and then you punya competitor buat benda tu berjaya, you just copy saja apa benda dia buat and then you perbaiki apa benda yang salah, you buat lebih hebat, you buat lebih laju. Jadi itu dia, tiru yang menjadi ni bermaksud kita buat yang betul-betul bagus, yang betul-betul proven, yang kita tahu dia akan berikan impak yang sangat hebat. And then, okay, ni untuk Facebook page, Facebook hack, bagaimana nak buat, teknik yang dinamakan F page, teknik Facebook page, lebih kurang macam tu. Apa dia? Cari Facebook audience anda. Okay, jadi pergi dekat Facebook audience, pergi dekat dia punya, contoh kalau kita dah pergi dekat dia punya pesaing kita punya Facebook page and then kita tengok dia punya audience yang betul-betul aktif macam saya sebutkan tadi, yang betul-betul orang kata selain situ betul-betul minat, betul-betul setia dengan produk tu. Tengok Facebook page audience and then cari page dalam niche anda. Okay, niche tu bermaksud you punya produk. Okay, you punya pesaing.
page yang lebih kurang sama. Contoh kesihatan, you tag lah pasal kesihatan, produk kecantikan, apa produk kecantikan ke apa semua. You just type, you search dekat Facebook tu, you akan jumpa. And then pastikan anda tengok, buka mata anda luas-luas, tengok pada Facebook ad yang berjalan dalam niche anda. Bila you buka, bila you buka you punya Facebook, you akan jumpa Facebook-Facebook you punya pesaing, you kena like. You like and then you letak see first. You tekan see first, you akan nampak apabila dia orang update status, you akan nampak dia orang update apa benda yang dia orang buat konsisten. Dia orang posting setiap waktu pukul berapa. You akan nampak apa benda dia orang post. So kat situ you boleh leverage, you boleh tengok balik, you boleh perbaiki daripada segi you punya kelemahan pula macam mana. So kalau orang tu dia buat personal branding, dia gunakan dia punya Facebook personal saja untuk buat business. You pergi dekat dia punya Facebook profile, you pergi dekat sebelah antara send message dengan friend, ada kat situ follow, you tekan follow, see first juga, you buat see first. So kat situ you dah tahu bagaimana you nak gunakan Facebook hack ni, gunakan teknik F page. Okay, kita letakkan nota kat sini, teknik F page. Okay, sebenarnya jarak-jarak. Okay, alright. So F Facebook, P page, A ads, and then group, G group. Cari group dalam niche anda. Jadi apa saja yang berkaitan dengan you punya produk, you punya niche, betul-betul you cari dia punya group, you join. You join saja, mana yang boleh join, you join. Mana yang bayar, kalau you nak beli produk pesaing, you beli. You beli. Pastikan kalau boleh you gunakan Facebook yang lain daripada you punya Facebook yang you buat business. You pergi dekat Facebook, you buat akaun baru ke apa, and then you join, you beli dia punya produk, and then you tengok apa you punya competitor buat dalam tu. Apa benda yang dia ajar, apa benda yang dia buat. Kat situ you boleh cari dia punya kelemahan and dia punya kelebihan, and then you buat dekat dalam you punya business. Macam mana untuk saya, untuk aku buat lebih bagus daripada dia, lebih laju daripada dia. Okay, and then E pula, cari event dalam niche anda. Event bermaksud seminar and event-event, contoh macam event, contohlah apa nama, convocation pula. Event contoh baby event ke, fair ke kan. Event-event yang kat luar tu, sama ada seminar ke apa, you pergi cari event tu, apa benda. Dia punya sales page, dia punya website, penerangan tentang event tu ke apa, you cari, you tengok. And then you pergi buat. So, you tengok event-event tu, you cari je dekat dalam Facebook. And then, of course, kat luar juga kena tengok, kena buat. So, itu adalah Facebook hack. Teknik F page. Jadi, macam mana anda nak berfikir? You kena fikir mana audience anda melepak. Cakap pasal topik apa? Siapa idola hebat dalam niche anda? Jenama besar dalam niche anda? Dalam you punya market? Sifu nama besar siapa? Dalam bidang tu yang betul-betul power, yang buat sales banyak ke? Leader yang buat sales banyak ke? Apa saja? You company, you punya company pesaing ke? Yang betul-betul hebat dalam bidang tu? And then you cari yang lain tapi lebih kurang. Bermaksud contoh you jual produk pasal baju baby, tapi you cari benda yang berkaitan dengan baby. Contoh jual stroller ke, jual baby bum ke, jual pasal susu baby ke, botol susu baby ke, baju baby ke. Jadi benda tu yang lebih kurang, you cari benda yang lebih kurang. Benda tu lain tapi lebih kurang. Bermaksud kat situ you kena fikir bagaimana you nak follow, you nak tengok benda yang boleh you serapkan dalam you punya business, yang boleh you perbaiki, yang boleh gunakan you punya copywriting, cara buat pengiklanan, cara dia orang buat marketing, cara dia orang buat sales macam mana. Jadi you kena tengok, buka mata luas-luas, you kena fikir cara macam tu. Setiap hari bila buat marketing, you kena tahu apa nak cakap. You kena tahu apa benda nak disampaikan, konten apa you nak sampaikan pada dia orang. Okay, itu dia.
Jadi nota kat situ you kena tuliskan nota. Apa yang saya cakap tadi you kena tulis apa. Contengkan saja apa yang anda fikir. Dia orang melepak kat mana ke apa, you just contengkan. Jadi macam saya cakap sebelum ni, modul-modul yang sebelum ni you just print out. Saya sarankan anda untuk print out benda ni, modul ni, dan anda contengkan dekat situ. Tak ada masalah sebab benda ni adalah untuk simpanan anda. Jadi 5 langkah untuk hack custom audience untuk tawaran anda, bermaksud custom audience Facebook lah. First kali, upload semua senarai email subscriber yang anda ada, jika ada lah. Jadi kedua, kalau tak ada ataupun ada, tangkap Facebook ID group members, personality event dan peminat page. Macam mana, jagi ada link website untuk cari, untuk buka dia orang punya Facebook and then ambil dia punya Facebook ID. And then dekat situ nota pasal page, target lebih diteliti pada yang betul aktif dan engage, comment, posting dan share. Ha, ni saya sebutkan tadi. Okay. Masuk secara personally pada profile untuk lebih meneliti, sangat bagus untuk tawaran high ticket. Benda ni contoh anda you jual produk yang beratus-ratus ringgit tau. You kena pergi personally pada dia orang punya Facebook. You punya dia orang punya audience yang betul-betul aktif tu yang saya cakap kat sini. Yang engage, yang buat komen, posting, komen dekat posting ataupun share dia orang punya post, you punya competitor. So you pergi tengok. Sebab kalau you jual produk yang berharga 300, 400, 500, you kena buat sendiri, you kena tengok dia punya audience tu macam mana, apa yang dia orang minat ke apa. And then you buat cipta look like audience dari pembeli anda. And then buat tawaran broker dengan admin group, admin event dan tuan page. Jadi ni maksud dia, benda yang maybe you nak JV dengan orang, macam saya cakap sebelum ni, you nak JV, you nak jadikan dia orang affiliate ke apa, tawaran broker ni lah maksud dia. Bermaksud you bagi something yang banyak, kalau dia orang jadi affiliate, ada sale daripada situ, dia orang dapat duit lah. Jadi itu adalah tawaran broker lah. Bermaksud kalau let's say, kalau you cakap ada 10 orang yang beli, you bagi something berapa, berapa amount ke apa semua, you buat macam tu. And then admin event, event maybe you event tu dia ada dia punya admin kan, you tawarkan kepada dia, kalau sesiapa saja yang join ke apa, you bagi percentage ni, and then admin event tu apa you perlu bagi, maybe you bagi you punya flyers ke, bagi pada dia untuk dia bagi semasa orang masuk dekat event tu, contoh macam tu. And then tuan page ni pula, of course lah Facebook page. Sesiapa saja yang jadi influencer, macam saya cakap tadi, influencer yang public figure ke apa, yang you dah kenal dalam you punya niche, dalam you punya bidang, contact dia orang, cuba hubungi dia orang, tanya kat dia orang boleh ke tidak untuk buat tawaran broker tu. Jadi take note kat situ, siapa dia orang ke apa, and then buat boleh ke tidak. Okay. And then seterusnya pula, 5 cara hijack page besar dan page respon paling hebat pada audience. Okay, gunakan sebagai page anda. Okay, jadi 5 cara hijack page besar dan page respon paling hebat pada audience. Gunakan sebagai page anda. Like page lain dalam niche anda 2 hingga 3 kali seminggu. Jadi fikirkan macam ni, yang bertaraf selebriti dalam niche, contoh bisnes yang besar-besar, jenama besar, tonggak utama dalam bisnes yang besar. And then kedua, message admin page, beritahu mereka yang anda suka page mereka dan setengah daripada post diorang yang anda nak share dalam page anda dengan review dan link pada page mereka dan lain-lain. Jadi benda ni anda boleh buat, anda boleh minta. Of course, maybe dia nak tengok juga page anda ni banyak like ke kan, dah banyak audience ke tidak. Jadi itu adalah salah satu cara, maybe nanti kalau anda punya page dah banyak like, dah banyak subscriber, anda boleh buat benda ni juga. Jadi selepas anda post, hantarkan dia orang link dengan gambar, tunjuk kepada dia orang, beritahu dia orang yang anda rasa berbesar hati jika page dia orang link dengan page anda, dan juga jika dia orang like page anda. Jika dia orang belum lah, jadi ataupun repost sesuatu daripada you punya page kepada page dia orang, jika dia orang jumpa benda yang menarik kat situ. Okay, jadi je pastikan benda ni anda baca,
anda buat dan laksanakan, insyaAllah akan ada ada hasilnya. Follow likeeliza.com Pekerti page untuk pastikan anda maksimalkan keberkesanan Facebook page anda. Jadi tuliskan notak kat situ. Jadi ini dia, find my Facebook ID. Anda boleh pergi dekat Facebook anda punya audience yang anda nak target tu, yang betul-betul bagi respon yang sangat-sangat aktif, yang betul-betul setia dengan dia punya pesaing tu. Tengok dia punya Facebook ID. Kat situ anda boleh buat custom audience. Ambil dia punya Facebook ID. Biasanya minima custom audience ni diperlukan 100. Jadi you just kumpulkan saja, tak ada masalah. You cari, benda tu boleh cari. Jadi socialleadfreak.com ni pun boleh tengok juga apa dia. Ni likeeliza.com untuk Facebook page. Jadi itu saja untuk modul yang kelima ni. Video ni agak panjang juga. Jadi kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya, dalam modul yang keenam atau video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.